ada pelajar engineering merampas kereta api. Apa ni? Dan mereka bawa kereta api tu ke KL. Penuh dengan pelajar-pelajar ITM. Saya diberitahu ada lebih kurang 600 orang. Peristiwa yang dijangkakan berakhir sehari berlarutan hingga berminggu. Kumpulan pemimpin pelajar ini seterusnya bertindak mengambil alih kampus ITM di Shah Alam dan juga di Jalan Osman yang dijadikan markas para pemimpin untuk membincangkan langkah seterusnya. Bagaimana pula dengan pendirian Arsyad Ayub tentang tindakan para pelajarnya? Kalau saya ada tu, dia ada demonstrasi, kita boleh selesaikan. Jadi, kalau macam saya tidak ada, macam-macam tuduhan ataupun prasangka mengatakan boleh jadi, orang kata boleh jadi. Bila saya dah seberang laut, boleh saya kata saya mengapikan budak-budak lah. Bolehlah demonstrasi, saya tak ada. Kalau saya ada tu, saya akan selesaikan. Sementara itu, pihak kerajaan tidak berdiam diri. Mereka bersungguh-sungguh mahu menghentikan tuntutan KSITM. Bekalan elektrik dan air dipotong sebagai usaha memaksa para pelajar meninggalkan kampus. Yang di Jalan Osman dan ITM ini, apabila mereka dah balik ke sana, kita tak benarkan mereka yang keluar daripada Jalan Osman tu ataupun daripada Shah Alam, tak dibenarkan masuk balik. Balik, keluar daripada kampus, balik kampung. Balik kampung. Dan masa tu dah hari keesokan dulu sebab berita dan sebagainya, banyak ibu bapa, ramai ibu bapa datang Kuala Lumpur nak ambil anak-anak mereka balik kampung. Sebagai ikhtiar seterusnya, ibu bapa pemimpin-pemimpin pelajar ini dipanggil untuk memujuk anak masing-masing supaya menyerah. Namun, usaha ini juga tidak membuahkan hasil. Pemimpin-pemimpin pelajar ini tidak takut digertak dan tidak makan dipujuk. Sebaliknya, mereka membuat persediaan andai kata polis menyerbu masuk. Kami bertahan di situ. Kami berlapar di situ. Kami makan apa yang ada dalam ITM. Kami boleh bertahan selama 6 malam kalau tak salah saya, 5 hari 6 malam kalau tak salah ingatan saya. Sehinggalah berlaku perundingan untuk menamatkan apa istilah pendudukan kampus itu. Jadi kita pun pergi Bunding dan saya tak ingatlah 7 ke 8 orang pergi. Kita ikat kain merah di kepala. Apabila mereka mengatakan sender duduk, minum air dulu fresh orange sebelum arwah PM Tun Razak masuk, kita kata tak nak minum, tak nak apa pun tak nak, kita duduk diri ya. Sabarlah mereka kata, minum dulu, tak nak minum. Jadi apa nak universiti untuk ITM? Dalam rundingan itu, pihak kerajaan bersetuju untuk mempertimbangkan tuntutan KSITM, tetapi tidak akan mengumumkannya ketika itu atas alasan tidak mahu meninggalkan persepsi bahawa pengumuman tersebut dibuat akibat tekanan. Dan dengan janji akan dikaji memorandum ini, dengan janji akan disiasat keganasan polis ke atas kami dan kami diarrangekan pulang ke kampung dengan transportasi yang disediakan oleh pemerintah, barulah kami bersedia untuk meninggalkan kampus dan kampus ditutup selama sebulan. Walaupun tuntutan menaik taraf ITM ke status universiti masih di awang-awangan, tindakan dan pengorbanan KSITM tidaklah sia-sia. Beberapa diploma ITM diberi pengiktirafan setaraf dengan ijazah am dan berhak dibayar kadar gaji yang setimpal. Graduan yang sudah terlebih dahulu bekerja menerima bayaran tunggakan gaji yang seperti sepatutnya mereka terima. Sejak itu, warga ITM, UITM telah menikmati hasil perjuangan ini. Barulah kemudiannya, apa yang kami tuntut bukan jadi universiti pun, kami nak taraf saja. Tapi nak bagi jadi universiti, alhamdulillah. Walaupun tak berapa lama bertukar, berapa Perdana Menteri baru dilaksanakan tuntutan yang kami buat kepada Tun Razak dahulu. Jadi
UMNO jangan nak mendabik dada sangatlah. Akhirnya, tuntutan menjadikan ITM sebuah universiti menemui titik noktahnya dan ia dikenali sebagai University Teknologi MARA atau UITM. Tan Sri Zaidi Laidin, pengarah terakhir ITM, menjadi naib chancellor pertama UITM.